Dalam perkembangan lain, Tan Sri Muhyiddin Yassin juga, Timbalan Presiden Pakatan Harapan berkata PH menerima hasil kajian mana-mana pihak berhubung tahap sokongan rakyat terhadap parti-parti politik selagi ia dilakukan secara ilmiah dan profesional. Jelas beliau melangkaui sebarang hasil kajian kerajaan PH sentiasa fokus melipatgandakan usaha menunaikan janji-janji yang terkandung dalam manifesto demi membela rakyat. Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga Presiden Bersatu mengulas hasil kajian Badan Pemikir Emir Research yang menunjukkan sokongan responden kepada PH menuju pilihan raya umum akan datang di tahap 41% berbanding 38% untuk UMNO dan PAS. Dia kata daripada kajian-kajian itu kita akan ambil apa dia punya hasil itu dan kita harus teliti balik. Kita tak perlu nak orang kata rasa gundah gulana ya, kalaupun dia tidak menunjukkan tren yang menggalakkan. Mungkin kelemahan kita dari segi nak menjelaskan dasar perjuangan parti kita, dasar-dasar kerajaan yang mungkin belum difahami. Kajian dibuat Emir Research sebelum ini melibatkan 1,992 responden daripada 104 latar belakang berbeza.